Aksi luar biasa dilakukan oleh orang ini. Seorang pria asal Jepang ini melakukan unjuk rasa seorang diri. Dia melakukannya bukan tanpa sebab, karena dia sedang menunjukkan pembelaannya dan mengajak penduduk Tokyo untuk peduli atas rasa kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Sudah selama 3 bulan lebih, Yusuke Furusawa melakukan aksinya. Pada siang hari dan juga malam hari, apa yang ia lakukan nyaris setiap hari diposting di sosial media miliknya. Dia memilih tempat strategis di pusat kota. Dia juga melakukan aksinya di depan toko produk boykot. Saya miris melihat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza, yang dibiarkan begitu saja di abad 21 ini. Begitulah katanya. This is gonna go on for a while. They got this plan. I'm sorry it's taking so long. But look! Free, free Palestine! Ditahan karena protes bela Palestina, wanita non-Muslim di Norwegia ini tetap santai dan tegas bahwa dia akan selalu membela kebenaran. Sungguh mengecewakan kami ditahan, tapi inilah yang kami lakukan. Kami akan lakukan apapun demi kebenaran. Vi fjerner oss fra en blokade for at de skal stoppe den jævla. Palestine will be free. Palestine will be free.